Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sholat asar Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Saat ini Anda berada di Masjid Ar-Rahman yang dilengkapi dengan karpet dan parfum dengan spesifikasi seperti Masjid Nabawi Madinah, dan kiswah yang ada di pengaman adalah yang pernah dipasang di Ka'bah Baitullah pada tahun 1430 Hijriah atau tahun 2009 Masehi, yang didatangkan langsung dari Museum Ka'bah Saudi Arabia. Para jemaah dimohon menjaga kebersihan dan kesehatan dengan tetap menggunakan sajadah dan peralatan ibadah sendiri untuk pencegahan COVID-19. Apabila kebetulan tidak membawa peralatan sholat, disilakan menuju ke pusat layanan jemaah yang ada di dekat tempat wudhu untuk meminjam peralatan ibadah yang telah kami sediakan. Peralatan ibadah yang dipinjam setiap sekali pakai langsung kami cuci untuk pencegahan COVID-19. Di samping itu, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Mulai wajib menggunakan masker dengan sempurna sampai menutup mulut dan hidung selama di lingkungan masjid, pengukuran suhu tubuh dan penyemprotan hand sanitizer. Jamaah mohon menjaga jarak dengan menempati shaf sesuai dan karpet, dan selama di lingkungan masjid mohon untuk tetap menjaga physical distancing dan tidak berkerumun. Masjid Ar-Rahman memberikan bantuan sosial untuk jamaah di masa dan beasiswa untuk anak-anak yang aktif jamaah sholat lima waktu di Masjid Ar-Rahman. Bagi jamaah yang menginginkan, bisa mengambil formulir dengan alamat HIC yang berada di samping utara masjid pada saat jam kerja pukul 8 pagi sampai 4 sore. Dan bagi jamaah yang sudah terdaftar sebelumnya, bisa melakukan rekaman ulang di kantor HIC. Untuk jamaah yang sudah terdaftar, sewaktu datang dan pulang dimohon untuk presensi terlebih dahulu. Dan bagi jamaah yang menginginkan, dimohon segera melakukan rekaman dan pengumpulan formulir. Kami juga menyediakan minuman gratis untuk para jamaah, tersedia air mineral, kopi, cairan, dan serta teh manis. Bila Bapak Ibu berkenan, kami telah menyiapkan tempat di 4 titik, yaitu di timur masjid tersedia 3 titik dan di selatan masjid tersedia 1 titik. Serta kami juga mengimbau untuk para jamaah agar tetap menjaga physical distancing ketika antri mengambil minuman. Bagi para jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi, silakan dikatakan untuk menjaga kekhusyukan ketika sholat berjamaah. Bertindak selaku imam sholat asar saat ini, Ustaz Haji Ali Robito Al-Hafid. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'ala sholati, hayya 'ala falah. Allah'a emanet.